Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, masih bersama channel saya Suhadi Sogleng Bro. Pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke teman-teman, ini saya mempunyai yaitu TV Polytron Slim ya, 21 inch. TV Polytron ini kerusakannya itu adalah gambar bagian atas itu tidak full dan garis-garis. Oke teman-teman, saya akan mencoba apakah benar begitu. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Ini saya mencoba apakah benar gambarnya itu tidak full bagian atas. Ini ya teman-teman, ini bagian atas gambarnya itu tidak full dan bergaris-garis. Ini ya teman-teman ya, gambarnya yang bagian atas tidak full. Ini oke. Saya akan membongkar ya teman-teman. Kita cek dulu apakah TV ini ada yang rusak di bagian elkonya. Oke, kita lepaskan mesinnya. Kita akan lihat-lihat dulu elko-elkonya, barangkali ada yang rusak dan harus diganti. Oke teman-teman, ini terlihat ada elko letaknya dekat IC vertikal. Ini elkonya menggembung dan ini juga elkonya menggembung alias hamil, dan yang sebelah sini juga elko kecil ini juga menggembung. Oke teman-teman, nanti saya akan mengganti ketika elko tersebut. Oke ya teman-teman, saya akan lepaskan elko tadi yang menggembung di dekat IC vertikal di C415 dengan nilai 470 mikro 25 volt, dan saya akan melepaskan juga elko kecil tadi di C802 dengan nilai 2,2 mikro 250 volt. Ini ya teman-teman, elko yang kedua sudah saya lepaskan. Ini dengan nilai 2,2 mikro 250 volt. Dan elko yang ketiga ini di C503 ini dengan nilai 1000 mikro 25 volt.
Elgonya sudah saya lepaskan. Ketika Elgonya sudah saya lepaskan, yang tadi yang posisinya itu menggembung alias hamil sudah saya lepaskan semua. Sekarang saya akan mengganti ketiga elko tersebut. Ini ya teman-teman, elkonya sudah saya persiapkan dan saya akan pasang satu persatu sesuai tempatnya masing-masing ya teman-teman ya. Ini elko yang rusak sudah saya singkirkan. Dan ini ketiga elko ini yang baru cuma satu, dan yang dua ini elko bekas tapi masih bagus. Oke ya teman-teman, sudah saya pasang ketiga elko ini ya, satu, dua, dan yang ketiga ini ya sudah saya pasang. Nanti tinggal mencoba. Ini kakinya belum saya potong. Ini elko yang baru tadi saya potong. Oke, sekarang kita tinggal mencoba ya dengan mengganti ketiga elko tersebut. Oke ya teman-teman, saya akan mencobanya dengan mengganti elko 3 tadi. Semoga saja gambarnya bisa full kembali. Oke ya teman-teman, ini sudah full. Nanti kita akan mencoba memakai antenanya. Oke, perbaikannya sudah berhasil. Saya akan merakitnya kembali. Oke ya teman-teman, saya sudah rakit kembali mesinnya. Sekarang kita coba memakai antena biar tahu gambarnya itu bagaimana. Antenanya kita tancapkan. Oke, kita coba. Oke teman-teman, ini ya TV-nya, gambarnya sudah full, bagian atasnya sudah full. Oke, kita cari gelombang yang lain. Nah ini ya, ini bagian atasnya sudah full dengan mengganti ketiga elko tadi. Begitu ya teman-teman, caranya mudah saja. Kita cari elko-elko yang perlu diganti, kita ganti saja elko yang menggembung atau hamil. Ini ya teman-teman, sudah berhasil. Begitu teman-teman tutorial saya cara memperbaiki TV Slim Polytron 21 in. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.